يا من صليت بكل الانبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالاسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام Alayka ya Nabi, Habib Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillahi lalihi bini'matihi tatimu salihat Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada satu keterangan yang pernah disampaikan oleh As-Sajid Al-Alamah Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menyebutkan bahwa ada tiga perkara yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala di dalam tiga perkara juga. Waqala Zainul Abidin Ali ibn husain radhiyallahu ta'ala anhu. Inna allaha khabba'a salatan min salatin. Disebutkan oleh Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Bahwasanya Allah Ta'ala Menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara: yang pertama, yang pertama Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya di setiap ketaatan yang telah dilakukan oleh hambanya. Hal ini dimaksudkan bahwa kita tidak boleh merasa langsung berpuas diri terhadap apa yang telah kita kerjakan dari berbagai macam ibadah. Khususnya di bulan Ramadan, tentu kita telah melaksanakan banyak sekali amalan kegiatan ibadah. Namun, kita tidak pernah tahu. Dari banyak amal ketaatan yang sudah kita lakukan, amal yang mana yang mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala? Oleh karenanya, di setiap kesempatan apapun, ketika kita berkesempatan untuk melakukan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka sebaiknya semaksimal mungkin, sebisa kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin dari kebaikan kecil itu, disitulah letak ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa khobba'a suhtohu fi ma'siyati, min ma'siyatihi syai'ah, fala'alla suhtohu fihi. Kemudian, yang kedua adalah Allah Ta'ala sengaja menyembunyikan murkanya di setiap kemaksiatan yang telah dilakukan oleh hambanya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak pernah meremehkan satu kejelekan atau satu perbuatan maksiat sekecil apapun itu, karena kita tidak pernah tahu bahwa sekecil apapun perbuatan maksiat mungkin di situ letak dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa khabba'a fi Kemudian yang ketiga adalah Allah taala sengaja menyembunyikan walinya di antara makhluk-makhluk Allah, karena Allah Ta'ala memang sengaja menyembunyikan hal tersebut agar manusia tidak mudah meremehkan orang lain. Mungkin secara fisik, secara kasat mata, orang yang berada di sekitar kita nampaknya kok tidak pernah melakukan ibadah, kok tidak pernah melakukan hal-hal kebaikan kita tidak boleh meremehkan siapapun itu orangnya. Karena mungkin di balik itu semua, orang-orang tersebut ternyata lebih dekat dengan Allah. Orang-orang tersebut memiliki keistimewaan Allah di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kita tidak boleh meremehkan apapun dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.